3 orang pasien COVID-19 di Jawa Timur dinyatakan sembuh. Sementara itu di Bali, 2 orang pasien juga dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dalam rilisnya, Kofifa menyatakan jumlah pasien positif COVID-19 hingga Senin sore hanya bertambah 1 orang. Dengan demikian, total jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Timur kini menjadi 91 orang. Selain itu, juga ada 3 pasien yang dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan dan karantina di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Alhamdulillah, hari ini ada berita gembira lagi, tambah sembuh 3 orang. Terkonfirmasi mereka hari ini sudah kembali ke rumah, artinya sudah keluar dari rumah sakit, ada 3 orang. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas Penanggulangan COVID-19 untuk pertama kalinya mengumumkan ada pasien positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali pada konferensi pers secara live streaming pada Senin sore. 2 pasien yang sembuh tersebut diketahui salah satunya adalah warga negara Indonesia. Sementara untuk penambahan jumlah kasus positif, hingga Senin sore ada penambahan 9 orang yang terdiri dari 1 orang WNA dan 8 orang WNI asal Bali. Hingga saat ini jumlah akumulatif pasien dalam pengawasan sebanyak 146 orang. 109 orang dinyatakan sudah keluar hasil uji lab dengan rincian, 90 orang dinyatakan negatif dan 19 orang positif. Tim Liputan, CNN Indonesia.